minha amiga Fran, desce com o dedinho na boca, louca. Opa, kayaknya nih udah direkam nih, Opa. Apanya? Ini ya, Ica udah direkam nih sama kameramen nih. Aduh, nggak enak jadinya nih, Opa. Jadi malu nih, pemirsa. Oke, pemirsa, mohon maaf nih. Tadi Ica lagi TikTokan, tahu-tahu udah direkam nih sama kameramennya. Parah nih kameramennya nih. Oke, nah di review kali ini, Ica mau review mobil stok terbaru dari King Gallery nih, pemirsa. Mau tahu apa tuh mobilnya? Nah, buat kalian yang mau tahu update yang terbarunya, info dari awal sampai akhir, jangan sampai skip videonya ya, agar kalian mendapatkan informasi terupdate yang pastinya gak ketinggalan, seperti itu ya. Oke, buat kalian yang masih belum tahu King Gallery itu di mana, nanti pokoknya ditonton terus ya King Gallery channel, dan jangan lupa untuk tetap share sebanyak-banyaknya video kita agar yang lagi cari mobil bekas berkualitas pastinya carinya di King Gallery. Don't forget to like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Gallery channel. Kita langsung aja nih review yang ada di belakang Ica ini, unit apa sih? Nah, yang pastinya kalian pasti sudah tahu ini yang ada di belakang Ica ini, yaitu di sini ada Honda BRV SCVT tahun 2018 ya. Speknya dia tangan pertama dari baru, kilometer juga baru 31.000 aja, dan dia pajaknya bulan 7 2022, masih sangat panjang untuk pajaknya ya, dan dia platnya genap Jakarta Pusat gitu ya. Kita langsung aja ya. Nah, untuk Honda BRV ini ada 4 varian ya pastinya. Yang pertama variannya itu ada BRV S manual, BRV E manual, BRV SCVT, dan juga BRV Prestige ya pastinya. Dan untuk tipe yang ini kita ada tipe paling di bawahnya CRV Prestige ya, BRV SCVT tahun 2018. Langsung aja nih pemirsa, review bagian tampak depannya dulu ya. Nah, mobil BRV ini sebenarnya mobil yang memang banyak banget dicari sama pemirsa King Gallery nih, dan yang pastinya paling laris juga. Nah, untuk bagian depannya, perbedaannya BRV SCVT dengan BRV Prestige apa sih? Yang pertama itu tampak di bagian grillnya ya pemirsa. Untuk grillnya, untuk BRV SCVT itu dia grillnya chrome ya, tapi kalau misalkan yang Prestige dia black glossy seperti itu. Dan di sini ada seperti biasa lambang Hondanya di tengah yang menampakkan tampak depan tuh yang luxury banget ya. Oke, kita lanjut ke bagian headlampnya. Nah, untuk headlampnya dia sudah LED projector, dan di sini juga sudah ada DRL-nya ya pemirsa. Nah, untuk bagian bawahnya sini, sebelah sini dia sudah ada fog lamp dengan dikelilingi listriknya ya seperti itu. Dan seperti biasa dia ada front under spoiler ya di bagian bawahnya, dan itu juga perbedaannya dengan BRV Prestige. Kalau BRV Prestige dia ada tambahan lagi seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian samping. Oke, kita lanjut ke bagian samping ya pemirsa. Nah, untuk bagian samping kalian bisa lihat tampak sampingnya ya. Untuk spionnya dia sudah spion sen ya, dan ini dia warnanya itu sewarna dengan body, ditambah ada hitamnya. Oke, dan untuk velgnya ya, untuk velgnya dulu nih, aku tadi ketinggalan nih pemirsa. Untuk velgnya dia bannya pakai ukuran 195/60 ring 16 ya. Dan perbedaannya dengan Prestige juga dia hanya beda model, kalau untuk ukuran dia hampir sama untuk bannya seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian samping. Nah, untuk bagian sampingnya dia sudah ada talang airnya ya, dan yang pasti dia bagian atas dia ada roof rail-nya. Nah, untuk handle pintunya dia sudah chrome. Aku kayaknya kepikiran es krim nih, jadi ini ya krim. Tapi bohong. Oke, permisa. Nah, untuk bagian bawahnya dia juga sudah ada list chrome-nya ya, dari depan sampai belakang yang terlihatnya itu seperti terlihat tampak elegan seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke bagian belakang ya, pemirsa.
Nah, oke, pemirsa, aja udah ada di bagian belakangnya nih. Kita langsung review aja bagian belakang. Nah, untuk bagian belakangnya, untuk BRV CVT ini, dia belum ada spoiler ya. Sedangkan yang BRV Prestige, dia sudah ada spoilernya. Dan di situ juga ada antena hiunya ya, pemirsa. Nah, untuk perbedaan dengan BRV Prestige dan BRV CVT juga terletak dari sininya, tail garnish-nya dia. Kalau untuk BRV CVT, tail garnish-nya, dia sewarna dengan warna lampu belakangnya ya. Tapi kalau misalkan yang BRV Prestige, dia warnanya tuh chrome seperti itu. Nah, di sebelah sini dia ada lambang Hondanya bagian tengah dengan list chrome juga sama. Dan yang pasti dia sudah ada wiper belakang juga ya. Dan ini juga ada emblem Honda BRV sebelah sini. Dan di sebelah sininya juga dia ada lambang emblem CVT Eftek ya, pemirsa. Nah, untuk di sini juga dia sudah list chrome bagian belakangnya ini garisnya seperti itu. Dan ini dia ada dua titik sensor ya, satu dua, jadi ada dua titik sensor seperti itu. Oke, kita langsung intipin aja nih bagasinya, besar gak nih ya, kita buka ya pemirsa. Nah, untuk bagian bagasinya ini posisi baris ketiganya dilipat ya, jadi mendapatkan ruang bagasi yang cukup luas. Tapi kalau misalkan kalian membutuhkan bagasinya lebih sedikit dan ruang penumpangnya lebih banyak, tinggal diturunin aja untuk baris ketiganya seperti itu ya pemirsa. Jadi dia mobil tiga baris yang memang low budget juga dan kondisinya juga masih oke banget seperti itu. Dan di sini juga untuk tempat penyimpanan toolkitnya ya pemirsa, nih aku bawa deh, aku keluarin. Oke, untuk ban serepnya dia ada di sebelah mana ya, di bawah kayaknya ya pemirsa. Oke, kayak gitu aja ya pemirsa, kita lanjut ke bagian mesin, tapi sebelum itu tutup dulu nih. Oke, kita langsung lanjut ke bagian mesin ya pemirsa. Pemirsa, kita langsung aja nih review bagian mesinnya, intipin sedikit aja ya pemirsa. Nah, untuk mesinnya itu sendiri dia berkapasitas 1500 cc dengan tenaga maksimal yaitu di 120 PS per 6600 RPM dengan torsi maksimum di 145 Nm per 4600 RPM ya. Dan untuk kondisi mesinnya juga kan bisa lihat sendiri, kondisinya masih sangat bagus banget, ini bersih dan yang pastinya tidak pernah diganti ya untuk bagian mesinnya, karena masih ada cat-cat kuning yang dari pabriknya ya pemirsa seperti itu. Nah, sekian untuk bagian mesinnya, buat kalian nggak perlu khawatir bagian mesinnya ini bermasalah karena kondisinya bagus dan yang pastinya mesin tidak bekas diganti seperti itu. Nah, dari mesin ini kita langsung intipin deh interiornya seperti apa sih, yuk kita intipin. Nah, oke pemirsa, Ica udah ada di bagian dalam interior dari BRV CVT tahun 2018 ini. Nah, kesan pertamanya Ica mobil masuk mobil ini tuh dapet banget ya, pas banget itu dudukannya tuh oke banget seperti itu. Kita langsung aja review bagian setirnya ya. Nah, untuk bagian setirnya ini dia masih sangat mulus dan dia nggak ada kelopek-kelopek sedikit pun, dia masih sangat terawat ya pemirsa. Itu yang menyatakan bahwa kalau mobil setirnya masih mulus itu bahwa mobilnya itu terawat banget gitu. Dan di sini juga ada kontrol audionya ya di bagian setir di sebelah kiri, dan sebelah kanannya dia kosong seperti itu. Nah, untuk lanjut ke bagian dashboard ya, untuk bagian dashboard kalian bisa lihat sendiri dia masih bagus banget, masih rapi terawat seperti itu. Nah, lanjut kita ke bagian sebelah sini ya pemirsa. Untuk kisi-kisi AC nya dia ada di 4 titik di depan, 1, 2, 3, 4. Dan untuk head unitnya di bagian bawah ini, bedanya dengan si RV Prestige itu di head unit juga ya. Jadi head unitnya kalau untuk BRV CVT dia ukurannya 6,2 in, sedangkan yang BRV Prestige dia sudah 8 in, jadi lebih besar. Tapi ini untuk tampilannya kecil seperti ini pun sudah cukup oke banget ya seperti itu. Nah, di sini juga ada tombol hazard ya, di bawahnya juga ada kontrol AC on off nya dan ini juga yang membedakan BRV Prestige dengan BRV CVT. Kalau untuk BRV Prestige itu dia sudah ada auto AC nya ya, kalau BRV CVT dia belum seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian bawahnya.
Di sini juga ada apa namanya tempat penyimpanan seperti itu, dan bagian bawah sini juga ada power outletnya buat ngecharge ya, dan ini juga ada cup holder 2 titik. Nah untuk bagian sini juga transmisinya dia ada PRND, S dan L. Nah untuk hand remnya dia masih manual, tuas manual ya, dia dinaikin diturunin seperti itu. Nah untuk bagian plafonnya nih, plafon ini juga masih terawat banget, dia nggak ada kotor juga, dan dalamnya pun dia nggak bau rokok ya. Jadi kalau mobil itu terawat enggaknya, yang pertama dari plafon, yang kedua dari setir, yang ketiga dari bau rokok. Kalau misalkan bau rokok itu biasanya itu mobil nggak akan pernah terawat seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian door trimnya ya. Untuk door trimnya dia masih plastikan ya, tuh seperti ini ya. Untuk handle pintunya dia silver, warna silver gitu, dan yang pastinya dia sudah retractable ya untuk spion sennya nih, kalian bisa lihat nih aku tes ya. Nah seperti itu pemirsa. Nah dia sudah retractable spion sennya seperti itu. Dan di sini juga ada tombol mirror, electrical mirror, ada power door locknya, jendela juga ada, dia autonya seperti itu. Dan untuk BRV Prestige itu perbedaannya di sini juga door trimnya dia ada corak warna merah dengan kulit yang kayak dijahit seperti itu pemirsa. Itu perbedaannya juga dari BRV SUV dengan BRV Prestige. Tapi untuk BRV SUV ini juga cukup lumayan okay gitu ya. Nah untuk bagian joknya nih, nah ini untuk bagian joknya dia masih bahannya masih bahan seperti ini ya. Nah ini juga yang membedakan BRV SUV dengan BRV Prestige. Kalau BRV Prestige dia sudah kulit dan juga dia ada corak list merah seperti itu. Oke, mungkin sekian untuk bagian depan. Kita langsung review bagian belakangnya aja nih. Kesan pertamanya duduk di bagian belakang seperti apa? Stay tune. Nah, oke pemirsa, saya udah di bagian penumpang nih, baris kedua, dan ini masih nyaman banget ya, masih oke banget. Kita langsung aja ya review bagian depan, bagian tengah ini. Nah, untuk bagian tengah ini dia sudah ada double blower ya. Jadi ini untuk bagian belakang juga ngerasa dingin banget sih di bagian belakang. Setel-setelannya juga dia ada di 3 titik lubang seperti itu. Dan untuk roomnya juga, ruang kepala ke atas itu masih cukup luas banget ya. Lihat tuh jengkal, satu jengkal aja lebih tuh ya. Jadi cukup ruangnya lebih tinggi gitu, dan untuk kakinya juga space-nya lebih besar juga seperti itu. Nah di sini juga ada kisi-kisi untuk kalian naro minuman atau kalian naro buku-buku, itu bisa di sini. Dan di sebelah sini juga ya, door trimnya juga di bagian bawah sini ada cup holder juga, dua bisa tiga juga di bagian pintunya itu seperti itu. Dan untuk pengaturan jendela ini dia cuman mentok sampai segini aja, jadi nggak sampai bawah, nggak kayak di bagian depan seperti itu. Overall duduk di belakang sih nyaman banget ya gitu. Untuk baris ketiganya aku nggak usah duduk di belakang kan, kan nggak muat mungkin, karena aku badan aku tuh kecil tapi segini kecil segini. Oke langsung aja pemirsa, kita langsung ke inti videonya yang ditunggu-tunggu sama pemirsa King Gallery ini. Harganya berapa sih, penasaran gak sih? Nah oke, tetap stay tune, tonton video Ica sampai akhir, stay tune. Nah oke pemirsa, mungkin sekian review Ica dari awal sampai akhir, dari depan sampai belakang, samping kanan kiri sampai ke bagian mesin nih. Nah buat kalian yang penasaran berapa sih harga mobil BRV yang ada di belakang Ica nih, kita ulangin lagi aja ya untuk speknya. Di sini kita ada Honda BRV SCVT tahun 2018 warna putih. Speknya tangan pertama dari baru, kilometer baru 31 ribuan aja. Dan dia pajaknya bulan 7 2022. Dan ini dia pajaknya kisaran 4 jutaan ya. Jadi masih di kantong tuh masih murah banget seperti itu. Untuk harganya nih berapa sih? Nah, buat harganya khusus pemirsa King Gallery ini cuman di 188 juta aja khusus kredit udah bisa bawa pulang Honda BRV SCVT tahun 2018 dengan kondisi istimewa super, dijamin yang pastinya ya.
Nah, buat kalian yang masih ragu, masih khawatir kalau beli mobil second itu banyak masalahnya gitu ya. Tapi kalau untuk kalian yang mau beli mobil second itu datang aja langsung ke King Gallery. Karena apa? Karena banyak banget jaminan yang kita kasih untuk pemirsa King Gallery ini. Apa aja sih? Nah, yang pertama, jaminan dari showroom yaitu berupa mobil tidak bekas banjir, yang kedua mobil tidak bekas tabrak, yang ketiga matic atau mesin tidak pernah jebol atau mengarah pada jebol, yang keempat surat-surat asli, dan yang kelima kilometernya asli. Dan kalau misalkan kalian masih ragu juga, untuk jaminan tadi Ica sebutin itu semua bersertifikat dari showroom kita sendiri ya pemirsa. Dan yang pastinya bergaransi 1 tahun mesin dan matic dengan ketentuan yang berlaku ya pastinya ya pemirsa. Dan untuk yang kedua, yang pastinya sudah lulus inspeksi dari Otospektor. Jadi super aman banget, dan yang pastinya dapat sertifikat juga dari Otospektor. Dan yang ketiga, jika kalian masih ragu juga, kalian bisa bawa mobilnya untuk general check up di bengkel resmi. Jadi kalian gak perlu khawatir, gak perlu ragu lagi, gak usah deg-degan lagi beli mobil second, karena di King Gallery itu yang pasti kalian akan nyaman banget seperti itu ya. Nah, buat kalian yang belum tahu showroom King Gallery itu di mana sih? Nah, untuk showroom kita itu ada di Pasar Mobil Kemayoran, Blok Y6, Y7, Z12, Z15, dan juga X6 dan X11. Masuk dari pintu 8, tinggal belok kanan atau belok kiri ya. Itu markas dari showroom King Gallery. Dan untuk jam operasional kita nih, jam berapa sih? Yang pastinya kita buka setiap hari ya pemirsa. Dari Senin sampai Sabtu jam 8.30 sampai jam 17.00. Dan untuk hari Minggu atau tanggal merah di jam 10.30 sampai 16.00. Dan buat kalian yang mau janjian di luar jam operasional kami, bisa langsung kontak Ica aja ya. Nah, buat kalian yang mau kontak Ica, bisa langsung aja telepon atau WA Ica di 08180-6177-688, atau bisa follow IG Ica di Ica_King Gallery. Di situ juga Ica udah update stok-stok terbaru yang ada di King Gallery, seperti itu ya. Nah, mungkin sekian ya untuk Ica, review mobilnya udah, alamat udah, terus jam operasional juga udah, nomor telepon Ica juga udah. Dan apalagi ya yang belum ya pemirsa, mau diingetin gak nih? Kayaknya udah cukup ya pemirsa. Oke, kita langsung aja tutup videonya. Buat kalian yang mau cari mobil bekas berkualitas pastinya di King Gallery. Dan juga jangan lupa share sebanyak-banyaknya video kita agar yang lagi cari mobil berkualitas yang pasti carinya di King Gallery. Don't forget to like, comment, and subscribe channel YouTube kita di King Gallery Channel. See you!